السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله جميعا، kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemukan kita billahi walillah di jalan Allah dan karena Allah dan di tempat yang dimuliakan oleh Allah untuk beramal dengan perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah amalan yang akan mendekatkan kita semuanya menuju kepada jannah, menuju kepada surga Allah Jalla wa'ala. Dikarenakan dengan menuntut ilmu agama, maka seseorang akan mengetahui perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah, dan dia mengetahui pula perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Serta dengan ilmu itu pula dia akan mengetahui jalan-jalan yang akan mendekatkan dirinya kepada jannah, serta jalan-jalan yang akan menjauhkan dirinya dari jannah dan mendekatkannya kepada neraka, kepada neraka Allah. Ikhwan wa akhwati fillah, kita bersyukur kepadanya yang sampai detik ini Allah Jalla wa'ala masih memberikan istiqamah kepada kita di atas manhaj yang hak ini, di atas jalan yang benar, mendapatkan al-hidayah al-Islam al-Qur'an. Setelah sebelumnya kita mendapatkan hidayah ilal Islam atau ilal Qur'an, setelah sebelumnya kita mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam, kita diberikan hidayah yang lebih agung daripada yang pertama, yaitu hidayah Qur'an atau Islam, yaitu hidayah di dalam menjalankan agama Islam ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi
salatu wassalam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada pertemuan ini kita akan membaca sebuah bab baru yang ditulis oleh Syekh Muhammadillah Al-Wadi'iyah hafizahullah ta'ala. Qalat, di mana beliau berkata di dalam kitabnya, Hukukul Zawji ala Zawjatihi wa Zawjah ala Zawjiha. Hak seorang suami atas istrinya dan hak istri atas suaminya, yakni hak suami dan istri, bagaimana kewajiban seorang suami terhadap istrinya dan sebaliknya seorang istri terhadap suaminya. Ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita ketahui, terutama mereka-mereka yang ingin membina bahtera rumah tangga ataupun mereka-mereka yang sedang ataupun sudah melangsungkannya, hendaknya mereka mengetahui perkara ini. Karena ketidaktahuan atau kejahilan seseorang tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh dirinya terhadap pasangannya, oleh seorang suami terhadap istrinya, ataupun istri terhadap suaminya, maka kejahilan itu akan membawa kepada kehancuran, akan membawa kepada malapetaka dan berbagai macam problema, sehingga tidak didapatkan tujuan dari pernikahan itu sendiri untuk mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Sehingga ilmu yang seperti ini seharusnya kita ketahui dan terus kita pelajari, agar masing-masing kita ketika hidup di dunia ini kita bisa menjalankan tugas dan kewajiban kita, kita bisa menjalankan amanah yang Allah Subhanahu wa ta'ala bebankan di pundak-pundak kita, dikarenakan semuanya kita memiliki tugas dan tanggung jawab, memiliki amanah yang akan dipertanyakan kelak di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kita baca kitab ini, Hukukul Zawj ala Zawjatihi wa Zawja ala Zawjiha. Hak-hak seorang suami atas istrinya dan istri atas suaminya. Wal haqqu yutlaqu ala al-wajibi wa ala shiddatil istihbab. Kata al-haq, yani hak, yutlaku itu dipakai, digunakan alal wajib, atas sesuatu yang wajib, wa'ala shiddatil istihbab, dan atas sesuatu yang sangat ditekankan, bisa menunjukkan wajib atau bisa menunjukkan perkara itu adalah perkara yang sangat dianjurkan atau sangat ditekankan untuk dilakukan. Nah, famin hukukuz zauj 'ala zawjatihi. Yang pertama yang ingin kita pelajari, yakni di antara hak-hak seorang suami atas istrinya. Artinya, bagaimana kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Sehingga perkara ini diarahkan kepada para ummahat
atau zaujat, para ummahat dan para istri, para wanita yang telah ada di sisinya seorang suami yang suaminya memiliki hak atas dirinya. Marilah kita pelajari bagaimana hak suami atas istrinya yang ini merupakan ketetapan dan hukum Allah Jalla wa'ala yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada kita semuanya untuk kemaslahatan dan kebahagiaan hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, kewajiban seorang istri terhadap suaminya ta'atuhu idza da'aha ila firasihi. Nah, ini dikedepankan di nomor satu dan di nomor satu kan, karena perkara ini adalah perkara yang sangat penting. Yakni seorang istri wajib untuk mentaati suaminya idza da'aha ila firasihi. Apabila suaminya mengajak istrinya ila firasihi, ke tempat tidur. Nah, yakni apabila seorang suami mengajak atau berkeinginan untuk berhubungan atau berkumpul dengan istrinya. Nah, wa ta'atiha fi dzalika yu'aituha li sakhatillahi 'alaiha. Ketidaktaatan seorang istri terhadap ajakan suaminya yu'aituha li sakhatillahi 'alaiha. Ini akan menghadapkan seorang istri kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan menghadapkan seorang istri akan berhadapan dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadapnya apabila seorang istri tidak mentaati dan menuruti suaminya. Nah, wala'nul malaikati laha. Begitu pula seorang istri akan berhadapan dengan laknat para malaikat terhadapnya apabila seorang istri sekali lagi dia menolak keinginan suaminya tanpa udzur syar'i, tanpa alasan yang syar'i atau alasan yang diperbolehkan di dalam syariat. Wa naqdi thawabi salatiha. Dan juga seorang istri akan berhadapan dengan kurangnya pahala salatnya ya apabila dia menolak keinginan suami. Ya subhanallah. Illa idza kana 'indaha 'udzrun maqbul. Kecuali apabila dia memiliki udzur, alasan yang diperbolehkan atau alasan yang diterima. Kan takuna haidan aw maridatan la taqdiru 'ala dzalika salata. Ya, seperti seorang istri dia dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid ataupun seorang istri dalam keadaan sakit yang tidak mampu atau tidak mungkin baginya untuk memberikan pelayanan terhadap keinginan suaminya itu. Maka apabila kondisi seorang istri seperti ini, yang dia dalam keadaan haid atau dalam keadaan sakit, dengan sakit yang menyebabkan dia tidak mampu untuk melayani suaminya, maka salat, maka tidak berdosa, tidak mengapa. Apabila seorang istri dengan terpaksa dia menolak keinginan suaminya. Ya, tetapi apabila seorang istri dia menolak keinginan suaminya bukan karena alasan yang syar'i, ya maka dia akan berhadapan dengan kemurkaan Allah Jalla wa'ala, berhadapan pula dengan laknat malaikat kepadanya, berhadapan pula dengan kurangnya pahala ibadah sholat yang dia lakukan. Ya.
Kemudian Umar bin Al-Wadi'ah radhiyallahu ta'ala menyebutkan beberapa adillah yang terkait dengan perkara ini. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Ibnu Abi 'Adi, an Syu'bah bin Sulaiman, an Abi Hazim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi alaihi salatu wassalam, qala إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. Berkata Imam Al-Bukhari dengan sanad hadisnya sampai kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi alaihi salatu wasalam, di mana beliau Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, sehingga ini merupakan sabda Nabi, di mana sabda Nabi alaihi salatu wassalam itu merupakan wahyu min Allah azza wa jalla, merupakan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, di mana Allah alaihi salatu wassalam tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan beliau berbicara dari wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepadanya. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza da'a rajulun ra'atahu ila firasihi", apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, "fa'ata fa'ata fa'ata 'alaiha", kemudian istrinya tersebut abad enggan menolak keinginan suaminya atau permintaan suaminya, fabata ghadan 'alaiha, kemudian suaminya bermalam atau tidur dalam keadaan murka, dalam keadaan marah kepada istrinya karena keinginannya ditolak oleh istrinya, la'anatahal malaikatu hatta tusbiha, maka para malaikat melaknatnya hatta tusbih, sampai masuk waktu pagi. Nah, jadi malaikat akan mendoakan kejelekan ya terhadap seorang istri yang dia menolak keinginan suaminya. Dan disebutkan dalam catatan kaki di situ, di mana di dalam hadis ini disebutkan fa'abat fa'bata fa'bata rabban 'alaiha, yakni seorang suami dia bermalam atau tidur waktu malam itu dalam keadaan marah. Di sini disebutkan waktu malam, bukan berarti kalau permintaan itu di waktu siang boleh untuk ditolak. Tidak. Di sini disebutkan waktu malam karena khoja makhrajal ghalib. Keumumannya orang itu melakukan yang seperti itu, melakukan hubungan suami istri itu di waktu malam. Nah, ini khoja makhrajal ghalib. Artinya hukum ini juga berlaku walaupun seorang suami dia mengajak istrinya di waktu siang, kemudian istrinya kemudian suaminya tidur siang dalam keadaan murka, juga dia akan dilaknat oleh malaikat. Nah, demikian pula masalah tempat, di sini disebutkan firas misalnya, jadi tempat tidurnya. Ya bukan berarti selain di tempat tidur maka boleh untuk ditolak. Ya di mana saja. Nah, ini banyak yang satu ya. Enggak apa-apa, sebagai ilmu. Ilmu yang syar'i daripada pelajaran biologi. Nah, ilmu yang syar'i adalah ilmu qabla al-qawli wal 'amal. Ya walaupun di tempat tidur, walaupun di tempat-tempat yang lainnya, ya selama itu tentunya bukan di tempat yang umum. Nah, wa qala muslim wa fi riwayat al-ukhra li muslim, demikian pula dikeluarkan oleh Imam Muslim dan di dalam riwayat lain, dan di dalam riwayat yang lain li muslim, yakni milik Imam Muslim yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, disebutkan
dengan lafaz wallazi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u ra'atahu ila firasiha fata'ba 'alayhi illa kana alladhi fis sama' fasitan 'alayha hatta yarda 'anha wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yang jiwa Muhammad ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penetapan adanya yad bagi Allah Azza wa Jalla, adanya tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Jalla wa ala yang tidak serupa dengan makhluknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasiha." Tidaklah seorang suami yang mengajak istrinya ke tempat tidurnya, maksudnya bukan mengajak untuk tidur ya. Nah, jadi mengajak untuk melakukan hubungan. Fata'ba 'alaihi, kemudian istrinya itu enggan terhadap permintaan suaminya tersebut. Illa kana alladhi fis sama'i kasitan 'alaiha hatta yarda 'anha. Kecuali zat yang ada di langit kasitan 'alaiha, murka terhadapnya, hatta yarda 'anha, sampai suaminya ridha terhadap istrinya. Nah, waqala Imam At-Tirmidzi ma'tafah hadatsana Muhammad bin Ismail akhbarana 'Ali bin al-Hasan أخبرنا عن حسين بن واقد قال أخبرنا أبو غالب قال سمعت أبا أمامة يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها سافر وإمام قوم وهم له تارمون. Bersabda Rasulullah SAW, "Salatun la tujawizu salatuhum adhanahum." Tiga golongan atau tiga tipe orang yang salat-salat mereka tidak sampai melampaui telinga-telinga mereka. Akan ada syarahnya maksud daripada ucapan ini. Apa maksud la tujawizu salatuhum adhanahum? Al-'aqlul 'abid hatta yarji'a. Yang pertama, yakni seorang budak yang lari dari tuannya hatta yarji', sampai dia kembali. Dia maka salat mereka la tujawizu adhanahum, ya tidak sampai melampaui telinga-telinga mereka, artinya tidak akan diterima secara sempurna atau tidak akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana terangkatnya amalan-amalan yang saleh. Nah, jadi tidak sampai melampaui telinga-telinga mereka, ya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana diangkatnya amalan-amalan saleh. Wa imra'atun batat wazawjuha 'alayha safir. Yang kedua, seorang istri batat yang tidur malam, tidur di waktu malam, sedangkan suaminya itu safitun 'alayha. Sedangkan suaminya murka, marah kepadanya. Murka dan marah kepadanya, ya, dikarenakan keinginannya ditolak oleh istrinya. Wa imamu qawmun lahum lahu karihun. Kemudian yang ketiga, yang imam yang mengimami suatu kaum sedangkan kaum tersebut benci kepada imam itu. Nah, ini tiga kelompok atau tiga golongan yang salat-salat mereka tidak akan sampai di, tidak akan melampaui telinga-telinga mereka. Qala Abu Isa hadza hadithun hasan gharib min hadha al-wajh wa ghalib ismuhu as-sawwa. Berkata Abu Isa bahwasanya hadis ini adalah hadis hasan gharib dari sisi ini.
Sedangkan Abu Walid namanya adalah Az-Zawwar. Qultu, aku katakan, kata beliau, isnaduhu hasan. Bahkan sanadnya adalah hasan. Sanadnya adalah hasan bisa diterima, dijadikan sebagai hujjah. Wa'ali ibn al-Hasan huwa ibn Musa Ad-Darabi Dirdi. Jika semua ada wajib masukun Allah. Sanadnya adalah hasan dengan Ali bin al-Hasan adalah anaknya Musa Ad-Darabi Dirdi. Dia adalah seorang kaum yang tegak, yang terpercaya. Wabarakatuh. Hazawar, dia adalah Sadukun Yukti, adalah Saduk Yukti yang terkadang melakukan kesalahan. Sehingga ini menyebabkan hadis ini masuk ke dalam peringatan hasan. Karena Hazawar adalah Saduk. Nah, wabakiyah terijal adalah hadis masyurun. Sedangkan perawi-perawi hadis yang lainnya adalah perawi-perawi yang masyur, yang telah dikenal. Kemudian penjelasannya waqulu an abdul abid ay al haris. Sabda beliau alaihi salatu wassalam, budak yang abid artinya budak yang al haris, yang lari dari tuannya. Waqulu huwa imra'atun batat wa zawjuha 'alayha saqitun. Dan sabda beliau alaihi salatu wassalam, dan ini syahid kita, dalil kita terkait dengan pembahasan ini, yakni seorang wanita, seorang istri badat yang tidur di waktu malam dalam keadaan suaminya itu muka marah kepadanya. Hada mahmulun ala ma'idhaka menahu haqqun fidhalik. Ini dibawa kepada apabila suaminya itu memang berhak untuk marah kepadanya. Memang berhak untuk marah kepadanya. Amma law sakita 'alayha biduni 'udrin fala yatanawaluha al-khabith fa inna ba'd ar-rijal samtun la yu'dihi min shay'. Adapun kalau seandainya seorang suami itu marah kepada istrinya tanpa alasan yang diperbolehkan oleh syariat, maka hadis ini tidak berlaku terhadapnya. Ia tidak berlaku terhadap wanita tersebut. Karena sebagian suami, sebagian laki-laki itu memiliki sifat yang sakit dan keras, di mana tidak ada sesuatu pun yang membuatnya senang. Kerjaannya marah terus, ya, kerjaannya marah terus. Ya, sehingga yang dimaksud di dalam hadis ini, apabila memang seorang suami yang memiliki hak atau berhak untuk marah, ya karena keinginannya ditolak, dan dia memiliki alasan yang syar'i untuk itu, sedangkan istrinya tidak memiliki alasan yang syar'i untuk menolak keinginan suaminya. Nah, waqulu annahu qawlun wa hum lahu karihun. Dan sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, dan imam satu kaum di mana kaum tersebut benci kepada imam itu. Ini mahmulun ala man dakana fil qara'atu lahu li ajli din kama yujahiru bil fiski aw la yakuna nafsahu an al najasat aw zalimun wa nahru. Golongan yang ketiga ini mahmulun di bawah ala man dakana fil qara'ah, apabila kebencian dari kaum tersebut kepada imam itu li ajli din, karena memang agamanya, karena memang agama yang ada pada imam itu jelek. Sama menjahil bil fiski, seperti apabila ada seorang imam yang dia terang-terangan di dalam melakukan kemaksiatan, di dalam melakukan kefasikan. Aula yaqulu nahlamu 'anil najasat, atau seorang imam yang dikenal tidak menjaga dirinya dari perkara-perkara yang najis. Ini alasan agama. Al-Zalim, atau para imam yang dia suka berbuat zalim, dan yang semisal dengan itu, yakni alasan-alasan karena agama. Amma ma'ana li-rajulin dunyawiyyin
فصلاته غير ناقصة الأجر على الصحيح. Adapun apabila kebencian itu dilandasi karena ambisi dunia, keinginan-keinginan yang bersifat duniawi, bukan di ajli din, bukan karena agama, fasolatu ghairuna kisah, ya maka sholatnya itu tidak akan berkurang pahalanya. Ghairuna kisah til ajar, tidak akan berkurang pahalanya menurut pendapat yang sahih. Wanuri al-mas'alah majmu' din Nawawi. Lihatlah permasalahan ini di dalam majmu' an-Nawawi. Nah, sehingga Imam Qawmin wa humlahu karihun, apabila kebencian itu didasari di atas alasan agama, ya seperti seorang imam yang dia terang-terangan di dalam melakukan kemaksiatan, pelaku kebidahan, pelaku kesyirikan, pelaku kemaksiatan, atau dia tidak menjaga dirinya dari perkara-perkara najis, atau dia adalah seorang yang dikenal sebagai seorang yang zalim, yang suka menzalimi. Nah, adapun kalau karena alasan-alasan yang bersifat duniawi, maka ini tidak berlaku. Dan sholatnya tetap tidak akan berkurang pahalanya. Nah, fatimina al-firasi mutabakir dunuh, wahada yadullu ala aizam yutakbir zawzi ala zawjatihi. Fatimina al-firasi, penolakan seorang istri dari ranjang suaminya, mencabari dunuh, ini termasuk dosa-dosa besar. Termasuk dosa-dosa besar. Wahada yadullu ala aizam yutakbir zawzi ala zawjatihi. Ini menunjukkan atas besarnya hak seorang suami atas istrinya. Besarnya hak seorang suami atas istrinya. Ya, sehingga apabila seorang istri yang menolak keinginan suaminya, maka ini termasuk kabairu dzunub, termasuk dari dosa-dosa besar. Ya, dikarenakan diancam, ya bahwasanya istri tersebut akan dilaknat oleh malaikat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan akan mengurangi pahala sholatnya. Nah, bagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, yakni la tujawizu sholatuhum adzanahum. Sehingga bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai ummahat, wahai para istri, ya hendaknya kalian mengetahui ya tujuan pernikahan itu dalam rangka untuk meraih as-sakinah mawaddah warahmah. Dan memang syahwatul jima, syahwat terhadap perkara ini merupakan syahwat yang sangat disukai oleh al-anbiya wal mursalin, oleh para nabi dan para rasul serta orang-orang saleh. Dikarenakan disebutkan oleh para ulama bahwasannya syahwatul jima, jenis syahwat yang terkait dengan hubungan suami istri itu memiliki pengaruh yang luar biasa di dalam kalbu seseorang. Iman disebut yang dalam Syar al-Arba'in an-Nawawiyah bahwasannya seluruh syahwat, seluruh syahwat itu mengeraskan jiwa, akan bisa mengeraskan hati kecuali satu, yaitu syahwatul jima. Ya, di mana syahwatul jima yuraqiqul qulub, akan melembutkan jiwa seseorang dan melembutkan hati seseorang. Nah, sehingga masya Allah, ini merupakan tip, merupakan obat yang mujarab untuk melembutkan ya hati seseorang, hati seorang istri, hati suaminya, ya, dengan adanya al-jima, yakni hubungan suami istri yang membawa berkah. Nah, sehingga syahwat ini sangat disukai oleh mereka para anbiya wal mursalin. Ya, syahwat yang halal, bahkan termasuk ya di antara kenikmatan yang luar biasa
yang ada di dalam jannah, yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah syahwat ini. Nah, qala Imam At-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Mahmud bin Ghailan, akhbarana Nadir bin Sumayr, akhbarana Muhammad bin Amr an Abi Salam an Abi Salamah an Abi Hurairah an Nabi alaihi salatu wassalam qala, law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Masyaallah. Dengarlah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, law kuntu amiran ahadan, ya seandainya aku boleh memerintahkan ahadan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, la amatul ma'ata antas yuda li zawjiha, maka sungguh aku akan memerintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Nah, ini kalau seandainya diperbolehkan, tetapi di dalam syariat kita hal itu tidak diperbolehkan. Tetapi kalau seandainya diperbolehkan, maka aku akan memerintahkan seorang istri itu untuk bersujud kepada suaminya, dan ini menunjukkan besarnya, agungnya hak seorang suami atas istrinya. Nah, sehingga kalau kita melihat kehidupan mereka, ya istri-istri para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya betul-betul sebuah pemandangan yang indah, yang mungkin sulit untuk didapatkan pada masa-masa ini, ya pada wanita-wanita masa ini, di mana pengabdiannya mereka yang luar biasa, ya terhadap suaminya, begitu hormatnya mereka kepada seorang suami, dan begitu mereka mengharapkan wajah Allah SWT ketika mereka memberikan pelayanan kepada suaminya. Dan hadis ini wal hadis wa hasan, dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Walaqad madaha Allahu man ata'at zawjaha biqawlihi subhanahu, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memuji wanita yang mentaati suaminya dengan firman Allah azza wa jalla, fasalihatu qanitat hafizat lil ghaibi bima qasada Allah. Fasalihat, maka wanita-wanita yang salih, salihat, qanitat, wanita-wanita yang taat, hafizat lil ghaibi bima qasada Allah, dan wanita-wanita yang dia menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maqamuhu qanita, dan firman Allah Subhanahu wa taala qanita, qala al-Hafiz Ibnu Katsir, berkata Al-Hafiz Ibnu Katsir, salah seorang mufassir, qala Ibnu Abbas wa ghairu wahidin ya'ni muti'at li azwajihin. Berkata Ibnu Abbas, Bahir Wajidin, dan tidak hanya satu yang mengatakan atau menafsirkan wanita, yang dimaksud adalah muti'ah di azwajihin, yakni wanita-wanita yang taat kepada suaminya, wanita-wanita yang nurut kepada suaminya, ya, wanita-wanita yang mentaati, menuruti suaminya. Nah, tentunya dalam perkara-perkara yang bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi dalam perkara al-jima, dalam perkara hubungan suami istri, yang itu merupakan perkara yang sangat urgen. Dan itulah diantara tujuan pernikahan. Ya, karena diantara hikmah pernikahan, aghaddu lil basar wa aqsamu lil qalb. Diantara tujuan pernikahan, yakni akan lebih menjaga pandangan dan lebih menjaga kesucian, ya, dari farasnya, kehormatannya ataupun kemaluannya, ya, dengan cara dia menyalurkan syahwatnya tersebut di tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga dia mendapatkan pahala, bahkan itu termasuk dari
sedekah. Nah, bagaimana sabda Rasulullah SAW, inna fi kulli ahadikum sadaqah. Ya, sesungguhnya pada hubungan yang kalian lakukan antara seorang suami dengan istrinya itu adalah sadaqah. Ya, sehingga salah seorang sahabat heran. Ya, bagaimana itu terhitung sebagai sadaqah padahal dia melampiaskan syahwatnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, bagaimana pendapatmu apabila dia meletakkan dan melampiaskan syahwatnya fil haram pada perkara yang diharamkan oleh Allah atau di tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akanlah wizrun, bukan saja akan mendapatkan dosa, demikian pula ketika dia melampiaskan syahwatnya pada tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akanlah wizrun, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, tentunya dunia, yaitu dengan niat. Ya, sehingga ini di antara perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu, ya, dia mengetahui bahwasannya amalan-amalan yang bersifat mubah itu dia bisa berubah menjadi amalan ketaatan kepada Allah dan bisa berpahala kepada Allah, manakala amalan-amalan mubah tersebut dia niatkan dalam rangka untuk menjalankan atau untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti menjauhkan diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadinya ini perbedaan. Ya, tidak seperti mereka orang-orang tidak berilmu, yang mereka hanya melampiaskan syahwatnya begitu saja, ya ibarat seorang ibarat seekor binatang dengan binatang yang lainnya, tanpa adanya niat dan tanpa adanya keinginan di dalam hatinya, ya, dengan hubungan suami itu dalam rangka untuk menjaga kesuciannya, dalam rangka untuk menjauhkan diri dari perkara-perkara yang haramkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, sehingga tidak heran apabila kita melihat dan kita mendengar bagaimana mereka yang sudah memiliki istri, ya, kemudian mereka terjatuh ke dalam perbuatan keharaman, tidak menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Ya, mereka mengubahnya secara bebas. Ya, dikarenakan mereka tidak mengetahui barakallahu fikum, ya, tidak memiliki niat, ya, di dalam perkara hubungan suami istri itu dalam rangka untuk menjaga kesucian diri, bukan semata-mata dia melampiaskan syahwatnya begitu saja. Nah, hakikatul ghaib qala qutbi wa ghayruhu, jadi maksud dengan hakikatul ghaib berkata as-Sudi dan yang lainnya, yakni seorang istri yang dia menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada, berkata as-Sudi dan yang lainnya, ay taqadu zawjaha fi ghaibatihi fi nafsiha wa maliha wa malihi, yakni dia menjaga untuk suaminya ketika suaminya itu tidak ada, dia menjaga kehormatan dirinya dan dia menjaga harta suaminya pula ketika suaminya itu tidak ada. Nah, ya, masya Allah, ini keuntungan mendapatkan seorang istri yang salihah. Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-ma'atu salihah. Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang salihah. Ya, di antara ciri wanita yang salihah seperti ini, yakni apabila diperintah oleh suaminya dia mentaatinya, dan apabila dilihat oleh suaminya dia menyenangkan suaminya. Nah, dan apabila suaminya tidak ada, maka dia menjaga hartanya dan menjaga kehormatan dirinya. Ya, sehingga di waktu dekat dan jauh suaminya merasa aman terhadap istrinya. Nah, ya, masya Allah. Dan perkara yang seperti ini, kewajiban seorang istri terhadap suami tentunya tidak hanya dikhususkan, yakni bagi suami yang dia misalnya sudah mengenal manhaj salaf. Artinya kalau suami saya belum mengenal manhaj salaf, maka pasti menolak keinginan suaminya tidak. Ya. Maka ini terkait dengan kewajiban seorang istri terhadap
suaminya, ketika memang dia adalah suaminya yang menurut syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga seorang istri jangan karena alasan ya suaminya belum taklim, akhirnya orang istri menghukum suaminya dengan dia tidak mau melayani suaminya. Ya, nah, batawakat al-wa'in ala menekanat zawjaha. Batawakat al-wa'in ala menekanat zawjaha. Dan ada ancaman ala menekanat zawjaha terhadap orang istri yang dia berkhianat kepada suaminya. Rawah Imam Ahmad di Musnadihi Tana Abu Abdurrahman Tana Khaywa Kuala Aswar Ina Duhani ila akhirih yani wa qawluhu alaihi salatu wassalam la tujawizu salatuhum azanahum, yani sabda beliau salat-salat mereka tidak sampai, tidak melampaui telinga-telinga mereka. Qala al-Mubarak Furi, berkata al-Mubarak Furi, ay la tuqbal qabulan kamilan aw la tuqfa ila Allah raf'al amal salih. Berkata Mubarak Furi, yang dimaksud adalah salatnya tersebut tidak akan diterima dengan sempurna, dengan pahala yang sempurna. Apa yang dimaksud di dalam hadis ini artinya amalan tersebut tidak akan diangkat kepada Allah seperti diangkatnya amalan-amalan soleh yang lainnya kepada Allah ya subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga poin yang pertama telah kita pelajari, ya semoga bisa kita amalkan. Ya, seorang istri telah mempelajari perkara ini dan mendengarnya, kita berharap menjadi wanita yang salihah, yang qanitah, yang hafizah lil ghaib, wanita yang salihah, yang qanitah, yang mentaati suaminya, hafizah lil ghaib, yang menjaga kehormatan dirinya manakala dia suaminya tersebut tidak ada di sisinya. Nah, ini merupakan harta yang termahal. Ya, sehingga seorang istri kebahagiaan itu bukan hanya dilihat dari kecantikannya, atau bukan hanya dilihat dari kekayaannya, atau bukan hanya dilihat dari fisiknya. Ya, tetapi bagaimana seorang istri itu dia bisa melaksanakan kewajibannya ya terhadap suaminya, inilah yang sesungguhnya akan membawa kebahagiaan yang hakiki. Ya, tidak akan bermanfaat kecantikannya dan fisiknya manakala seorang istri tidak berhias dengan al-akhlaq al-karimah, dengan al-akhlaq al-karimah. Ya, betapa banyak laki-laki yang dia mengejar kecantikan wanita ternyata dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Betapa banyak pula laki-laki yang dia mengejar kekayaannya tetapi ternyata dia juga tidak mendapatkan kebahagiaan dikarenakan tidak adanya agama yang baik pada istrinya. Dengan sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam yaqul, dengan benar apa yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika beliau bersabda tauqahul ma'al di arba'in, wanita dinikahi karena empat perkara, limaliha wa ikhtabiha wa jamaliha wa diniha, ya karena kecantikannya, karena keturunannya, ya karena hartanya, dan juga karena agamanya. Fadhkar bidzati dini tarbat jadad, maka pilihlah seorang wanita yang dia memiliki agama, maka jika tidak merupakan celaka. Ya, sungguh kalau tidak, maka kalian akan celaka ketika kalian mendapatkan wanita-wanita yang dia tidak memiliki agama, yang dia tidak mengamalkan agamanya dengan baik. Ya, dikarenakan kehidupan suami istri ya adalah kehidupan yang panjang yang akan dibawa sampai dirinya meninggalkan dunia ini. Ya, kehidupan yang panjang di dunia ini yang dipenuhi dengan berbagai macam perhara, dengan berbagai macam musibah. Karena di dalam kehidupan rumah tangga ibarat seseorang mengarungi samudra ini di atas sebuah bahtera. Ya, terkadang tenang, ya terkadang ada ombak yang menghantam, terkadang ada petir, ya terkadang ada hujan, badai, dan lain sebagainya. Sehingga ini tentunya membutuhkan nahkoda yang luar biasa.
Nah, dengan qalbidin rahmani rahimahumullah jami'an, maka kita minta kepada Allah Jalla wa'ala, ya semoga Allah SWT menganugerahkan diri-diri kita istri-istri yang salihah dan keturunan yang baik, sehingga kita banyak berdoa kepada Allah dengan doa misalnya Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka walhamdulillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.